Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Adrianti Sulaiman kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam program Peduli News. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, Polres Parepare melaksanakan deklarasi pemilu damai pada hari ini Selasa 19 September 2023. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara, berikut kami hadirkan cuplikan laporan reporter Kalma Syari yang dihimpun beberapa saat yang lalu dari Gedung Baruga Pratista Parepare. Ya, pemirsa, tiba hari ini saya sedang berada di Baruga Pratista Polres Parepare. Di mana pada hari ini dapat kita saksikan bersama pelaksanaan deklarasi pemilu damai yang diinisiasi oleh Polres Parepare. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dari kegiatan deklarasi pemilu damai ini yaitu untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, baik sebelum, pada saat maupun sesudah pemilu. Oleh karena itu, mewakili seluruh perangkat pemerintah Kota Parepare, saya mengajak dan berharap dengan deklarasi ini dapat menjadikan mematik untuk selalu ingat akan damai dan kelancaran pemilu tahun 2024. Izin Pak Kapolres, saya selaku pemerintah daerah mengapresiasi, mensupport dampakan kita semua ini menjadi subsistem support itu sendiri. Bahwa di Parepare, seperti yang dikatakan Ketua KPU tadi, marilah kita menyelenggarakan pemilu dengan cinta karena kita berada di atas kota cinta. Itu luar biasa. Kita prosedur. Deklarasi Pemilu Damai 2024. Kami penyelenggara dan peserta pemilu menyatakan. Izin untuk diikuti Ibu Bapak. Satu, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI. Ya, dan pemirsa, di berikutnya dapat kita saksikan bersama bahwa deklarasi pemilu damai tahun 2024 ini ditandatangani dengan penandatanganan komitmen yang mana juga mengangkat tema bersama menjaga situasi kamtipmas yang aman, tertib dan kondusif melalui sinergitas Forkopimda, penyelenggara dan peserta pemilu tahun 2024 di Kota Parepare. Baik pemirsa, di berikutnya dapat tadi kita saksikan bersama bahwa dalam sambutan Ketua KPU Wali Kota Parepare dan juga Kapolres Parepare menyampaikan bahwa pelaksanaan deklarasi pemilu damai ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga situasi keamanan yang tertib dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2024, tepatnya 14 Februari 2024 mendatang. Demikian dapat kami laporkan kembali ke studio. Kalma Syari melaporkan untuk TV Peduli dari Gedung Baruga Pratista Polres Parepare. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Peduli News hari ini. Saya Adrianti Sulaiman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.